Wakil Wali Kota Administrasi Jakarta Selatan Arifin berkomitmen untuk mendukung penuh akreditasi bagi dua puskesmas di Kecamatan Tebet, yakni Puskesmas Kelurahan Bukit Duri dan Puskesmas Kelurahan Manggarai Selatan. Dalam acara penggalangan komitmen akreditasi 2018 Puskesmas Kelurahan Bukit Duri dan Manggarai Selatan di Hotel Bidekara Jakarta Selatan pada Selasa 6 Februari 2018, yang turut dihadiri oleh Camat Tebet Mahludin dan Ramil Tebet, Kepala Puskesmas Kecamatan Tebet, serta pihak terkait, Arifin mengatakan dukungan diberikan lantaran akreditasi merupakan salah satu hal yang sangat baik sebagai upaya peningkatan mutu pelayanan puskesmas. Arifin menjelaskan, komitmen serta dukungan tidaklah hanya diberikan dari pihak pemerintah saja. Masyarakat juga turut ikut serta dalam pemberian komitmen ini, agar apa yang diinginkan bisa tercapai. Meskipun begitu, Arifin menegaskan bahwa walaupun tidak ada akreditasi, puskesmas di Kota Administrasi Jakarta Selatan tetap memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat. Ya, hari ini penggalangan komitmen untuk akreditasi di dua puskesmas, yaitu Puskesmas Bukit Duri dan Puskesmas Manggarai Selatan. Ya, ini proses awal untuk bisa kita sosialisasikan juga pada warga bahwa pelaksanaan akreditasi akan berlangsung di tahun 2008 untuk dua puskesmas ini. Harapannya adalah agar masyarakat juga bisa menjaga kesehatannya, mendorong upaya-upaya kesehatan masyarakat, dan juga mendorong upaya kesehatan perorangan dari sisi kesehatan. Karena memang kita berbicara kesehatan, tidak bisa kita hanya mengandalkan kegiatan pelayanan kesehatan yang ada di puskesmas. Tapi apabila masyarakat itu bisa melakukan kesehatannya perorangan tadi, menjaga kesehatan dengan baik, berperilaku hidup bersih dan sehat, lingkungannya selalu bersih. Ya, ini upaya-upaya yang harus kita bisa lakukan. Termasuk juga kesehatan masyarakat yang selalu kita lakukan, PSN misalnya tiap Jumat, pemberantasan sarang nyamuk ya. Kemudian juga kegiatan posyandu di masyarakat. Ini harus tetap juga jalan. Ya, jadi kita mengharapkan seluruh ya stakeholder yang bisa mendukung acara penggalangan komitmen ini bisa berpartisipasi nantinya. Jadi tidak hanya puskesmas, tidak hanya sudin kesehatan, tapi juga masyarakatnya, lintas sektoralnya. Tadi kan sudah dimulai dengan Pak Wakil Wali Kota beserta jajarannya, masyarakat juga nanti ikut andil di dalamnya. Karena komitmen ini untuk meningkatkan kesehatan, pelayanan kesehatan itu tidak hanya dari pemerintah, tapi juga masyarakat. Dari Hotel Bidekara Pancoran, Jakarta Selatan, Tim Liputan Kominfo dan Statistik Jakarta Selatan melaporkan.